Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan semangat bulan yang penuh berkah di Sekolah Islam Cendeka Muda, telah dilaksanakan beragam kegiatan yang menarik dan bermakna. Kegiatannya apa saja ya? Yuk kita saksikan liputannya. TK Islam Cendeka Muda. Terdapat kegiatan seru di pekan terakhir sebelum liburan Idul Fitri di TK Islam Cendeka Muda. Soleh-soleha TK Islam Cendeka Muda belajar dan berlatih sholat Idul Fitri bersama Ustadz Ibnu Hakim. Selain mempraktekkan tata cara sholat Idul Fitri, soleh-soleha juga diberikan penjelasan keutamaan dan keberkahan hari bulan Ramadan dan hari Idul Fitri. Pada hari Selasa 11 April 2023, TK Islam Cendeka Muda mengundang siswa dan siswi dari Pondok Quran dalam rangka memuliakan insan penghafal Quran. Soleh-soleha TK Islam Cendeka Muda mempersembahkan penampilan-penampilan terbaiknya seperti solawatan dan juga doa-doa harian. Dan dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan bingkisan dan infak untuk Pondok Quran dari soleh-soleha TK Islam Cendeka Muda. SD Islam Cendeka Muda. Soleh-soleha SD Islam Cendeka Muda pada hari Senin 10 April 2023 melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seru. Soleh-soleha membuat kartu ucapan lebaran dengan bentuk dan desain yang menarik. Selain itu tentunya diberikan pembekalan untuk penguatan ibadah di masa liburan Idul Fitri. Soleh-soleha level 5 dan 6 SD Islam Cendeka Muda menutup pekan Ramadan dengan melaksanakan itikaf di Masjid Al-Fitrah Pindad. Tema yang diambil adalah bahagiaku dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Itikaf adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh SD Islam Cendeka Muda yang pada dasarnya memberikan pengenalan tata cara, adab, dan amalan utama yang dapat dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah kami yakin soleh-soleha dapat melakukan itikaf bersama keluarganya dan memaksimalkan amalan di 10 hari terakhir Ramadan ini. SMP Islam Cendeka Muda. Ada yang menarik di pelajaran sains SMP Islam Cendeka Muda. Terdapat Lomba 40 Days Challenge for Sustainability yang kegiatannya dikolaborasikan dengan Ramadan Community Service di Kampung Cibuluh, Pangalengan. Selain berbagi peran komunitas berbagi baju pre-love, soleh-soleha SMP Islam Cendeka Muda juga mengkampanyekan dampak perubahan iklim dengan cerita dan permainan-permainan yang menarik untuk anak-anak di sana, yang tentunya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim di Indonesia. Indahnya pertolongan Allah bagi hamba yang bertakwa adalah tema itikaf yang dilaksanakan oleh soleh-soleha SMP Islam Cendeka Muda yang dilaksanakan di Masjid Kampus 2 UIN SGD Bandung. Beragam kegiatan menarik tersaji di kegiatan itikaf ini, dimulai dengan fun games dan FGD dilanjutkan dengan sesi hafalan wajib surat Ibrahim ayat 24-25. Dan terjemahannya. Sebelum berbuka, terdapat kegiatan khataman 30 juz secara bersama dan pada malamnya dilaksanakan kajian indahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan bertakwa. SMA Islam Cendeka Muda. Pada hari Ahad 9 April 2023, pemuda-pemudi OSIS SMA Islam Cendeka Muda mengadakan kegiatan buka bersama anak yatim di Rumah Makan Ampera. Selanjutnya, pada hari Senin 10 April 2023, pemuda-pemudi SMA Islam Cendeka Muda juga menyelenggarakan kegiatan charity and social service yang disalurkan ke beberapa tempat, yaitu Panti Jompo Muhammadiyah di Gedebage, Panti Asuhan Ar-Raja di Cigadung, masjid-masjid terdekat sekolah, dan pengguna jalan di sekitar sekolah. Masya Allah, pemuda-pemudi mengawali pekan dengan berbagai kegiatan yang menuai keberkahan. Semoga semangat pemuda-pemudi dalam menebarkan kebaikan terus meningkat di bulan Ramadan ini. Pada hari Selasa sampai Kamis 11-13 April 2023, pemuda-pemudi SMA Islam Cendeka Muda mengikuti kegiatan itikaf di Masjid Al-Jabar ITB Jatinangor. Melalui kegiatan ini, pemuda dan pemudi lebih ditingkatkan kembali kualitas dan kuantitas ibadahnya di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dikemas dengan menyenangkan sehingga pemuda-pemudi SMA Islam Cendeka Muda aktif dan partisipatif mengikuti setiap acara dari awal hingga akhir dengan bersemangat. SD Islam Cendeka Muda Makassar.
Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini proses pembangunan gedung SD Islam Cendekia Muda berjalan sesuai dengan rencana yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera rampung. Ngabuburit di Makassar masih ada loh. SD Islam Cendekia Muda Makassar berpartisipasi di Festival Lego-Lego yang dilaksanakan selama bulan Ramadan di halaman Lego-Lego Center Point of Indonesia. Banyak kegiatan menarik loh di sana, ada Kids Corner, Storytelling, juga pembuatan mock-up kartu ucapan Lebaran. Yuk hadir ke booth Cendekia Muda di Lego-Lego Ramadan Festival dan dapatkan merchandise menarik di SD Islam Cendekia Muda Makassar. Selain itu juga, ada penawaran khusus di bulan Ramadan ini bagi sahabat Cendekia Muda yang akan mendaftarkan diri. Selain potongan biaya pendidikan, ada juga cashback dan gratis biaya pendaftaran. Bulan penuh rahmah telah datang. Marhaban ya Ramadan. Selamat menikmati bulan yang mulia sahabat Cendekia Muda. Insya Allah di Masjid Nizamiyah Sekolah Islam Cendekia Muda terdapat beragam program yang menarik selama bulan Ramadan mengambil tema indahnya pertolongan Allah. Mulai dari tarhib Ramadan yang dilaksanakan untuk sivitas Cendekia Muda dan warga sekitar Sekolah Islam Cendekia Muda, insya Allah nantinya akan ada kajian ba'da duhur, salat tarawih setiap hari, kajian tahsin dan sirah nabawiyah setiap Sabtu dan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagi sahabat Cendekia Muda yang berminat berkontribusi dalam program Ramadan Masjid Nizamiyah, yaitu berbagi makanan untuk penyediaan takjil setiap hari, makan untuk buka puasa, sahur, dan pastinya penyediaan makan sahur untuk itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti. Sahabat Cendekia Muda dapat memilih paket yang telah disediakan. Yang pertama, paket berkah tajil Rp20.000 hingga Rp50.000, paket berkah buka puasa Rp100.000, paket berkah itikaf Rp250.000. Lebih lanjut, sahabat Cendekia Muda dapat menghubungi kontak center atau informasi yang tertera dalam link deskripsi. Alhamdulillah, pekan ini telah berlangsung berbagai kegiatan yang menarik dan penuh makna di Sekolah Islam Cendekia Muda. Semoga semua kegiatan ini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, pendaftaran bagi siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 masih dibuka loh. Ada beberapa penawaran istimewa untuk ayah bunda, diantaranya potongan khusus untuk lulusan Sekolah Islam Cendekia Muda yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan potongan khusus bagi anak ketiga dan empat untuk calon siswa yang mempunyai kakak atau adik yang masih menjadi siswa Sekolah Islam Cendekia Muda. Dan bagi sahabat Cendekia Muda yang ada di sekitar kota Makassar, insya Allah kami akan hadir lebih dekat. Pada tahun ajaran baru nanti akan hadir SD Islam Cendekia Muda Makassar yang dengan kurikulum God Center Education-nya, insya Allah kita akan membersamai putra-putri kita dengan sistem pendidikan yang mengacu pada Sirah Nabawiyah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang ke Sekolah Islam Cendekia Muda, karena kuota semakin menipis. Sekian Cendekia Muda Weekly Recap kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari konten kreator Cendekia Muda Weekly Recap Departemen Markom dan IT Kibar Cendekia Muda mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siam.